Saya adalah pengguna jasa ojek sejati. Walaupun hujan deras, tanah jadi becek dan banyak geledek, kalau pergi kemana-mana, saya tetap naik ojek. Karena dengan naik ojek, saya bisa lolos dari segala kemacetan. Mulai dari kemacetan lalu lintas, kredit rumah, sampai cicilan mobil. Hebat, kan? Nih, kalau mau kamu ambil, maksud saya tuh mending jadi ojek pangkalan, lebih banyak duitnya. Yuk, Neng, yuk. Yuk, mau kemana langsung? Yuk, sama saya aja. Sama saya aja. Mana? Tolong dong. Mending-mending ini bagian gua. Nah, bagian saya. Ya. Ini butuh ojek buat ke Blok M. Helmnya wangi, sumpah. Nah, helmnya ini bau. Berapa, Bang? Ke Blok M? 20.000 lah. Blok M, Blok M. Sama saya 17. 17.000 sama saya. 13.000 lah, gak apa-apa. Loh? 13.000. 11.000 sama saya. 7.000. Goceng sama saya traktir es kelapa muda ntar jalan. Nah ya, apa abang yang ini aja deh. Iya, mantep kan? Apa-apa sekali-kali, Bar, buat yang kayak gini mah. Traktir kelapa muda, tekor rusul. Nah, biarin, yang penting siapa tahu gue mendapatkan pelabuhan hati gue disini. Alah. Yaudah, udah sama abangnya ya. Ya. Ya udah bentar saya panggilin dulu teman saya ya. Hah? Tapi cewek kan? Cewek. Oh, cewek. Cika. Aman lah. Cik, udah dapet nih. Alhamdulillah. Berhasil, berarti ini usaha kita berhasil. Ya. Kali kalau pesen aja kamu aja deh yang ingin. Ya. Pesenin ya. Mending bonceng cowok. Nih, oh, iya, abangnya agak cakep. Terus tau gak? Cuma goceng. Cuma ribu. Terus lu ditraktir apa es kelapa muda katanya. Ini mulutnya. Ya ampun, baik banget. 5.000 doang, Bang. Eh, kelapanya. Kelapanya udah tua, udah punya anak dua. Kelapanya. Nanti pokoknya kalau di jalan, kita berhenti dulu di tukang es kelapa muda. Terus nanti abangnya kasih nomor handphone ya. Enggak, saya rusak handphone saya dari kemarin. Kena virus. Kena virus? Ya dibenerin, nanti saya aku temenin deh ke tukang handphone. Enggak nih, lagian ini Neng. Ini kayak turun mesinnya harus overhaul. Lo kenapa sih? Spionnya nggak ada. Spion dari tadi. Spion nggak ada. Kenapa sih? Kenapa sih aku selalu kayak begini karkir tuh, pun? Lihat nih, nggak nyala tuh. Tuh. Kan? Ya iyalah, belum di starter. Udah. Aduh, bocor. Ban saya bocor. Kalau kena angin suka bocor. Kalian dengar ya semua ya. Dari 10 tukang ojek, 9 ojek selalu nolak aku. Berarti ada satu dong yang mau. Iya itu juga bapak gua. Masa gua suruh bapak gua mulu yang nganterin? Iya, pinginnya sih gitu. Cuman gimana? Duduk sini, duduk. Pas banget lu datang emang. Jangan dimatiin dulu. Aduh, enggak apa-apa deh. Pas banget nih lu datang. Ini ada penumpang, ojek, gua sama Akbar lagi ngomongin ini ntar jambore nasinya. Iya, lagi pas lagi barusan narik juga, capek. Iya, lu mesin juga harus istirahat. Iya Bang, bisa tolong anterin nggak? Boleh. Gitu dong. Ya udah, makasih. Udah dong, anterin. Mas lu copot. Nih ya, anterin, Duk. Kemana besok sama tengah pinjam motor lu dah? Mungkin ntar motor kenapa? Motor kemana besok nih motornya lagi. Oh iya, udah sana ya. Nih. Ya. Apa-apa nanti saya kasih bonus. Nih. Bonus. Batal apa ya kan? Tahu. Ya iya lah orang. Ngejar aja di belakang, ngejar dari belakang. Saya kan udah tukang temen naik ojek. Ngejar dari belakang. Sadis lu, Du. Nih. Nah. Selamat dah. Kok nyala ban lu aja, Bar? Enggak. Cepetan, Bang. Karina, makasih ya. Nah, jadi ya. Jam-jam aja terus-terusan. Sore kabarin ya. Langsung ke dalam ya, kerja. Yaudah, kalau gitu makasih ya. Saya pulang dulu. Lah, situ udah naik? Enggak kemana-mana? Enggak, makasih. Dah. Ini ojek doang, Bang. Iya. Wah. Kek. Bang. Apa lagi nih, Kek? Mau kemana, Kek? Bisa. Anterin. Ya, bisa. Bisa anterin. Bisa, bisa. Jalan ke rumah ke jalan, bukan saya. Jalan ke jalan. Jalan ke mana? Ke rumah teman saya. Oh, bisa dong. Bisa. Ya, yuk. Langsung naik. Gak usah naik motor, jalan aja.
Ini pangkalan ojek. Kalau mau jalan di Bundaran Senayan, kek. Jangan di sini, ini nganterin jalan, kira mau ke puskesmas. Rumahnya deket kok. Mana? 5 langkah. Dari? Jangan bercanda, kek. Ya, 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 gimana ya. Mau ke mana? Saya mau ke rumah teman saya. Di mana rumah temennya? Ya. Ya, alamatnya mana alamatnya? Ya enggak tahu alamatnya saya. Loh, kamu kan mungkin tahu alamatnya teman saya. Saya enggak tahu teman kakek siapa, alamatnya di mana? Pak KTP bisa pakai KTP. Ah, bisa KTP bisa. Mana? Bisa pakai KTP ya. Bentar kan ada alamatnya. Iya nih. Mana? Ada nih. Nih bisa KTP. Ya, mana? KTP. Ini kan alamat kakek, ini KTP kakek. Ya, KTP saya. Nah, KTP temennya yang ada alamatnya. Ya bukan di saya dong, dia masa KTP dia ada di saya. Ya, ya juga sih Bang. Ya juga tapi. Ya gak mungkin dong KTP-nya ada di saya, pakai KTP saya gak bisa. Ya, ya gak ya, bisa, itu bisa. Alamat kakek soalnya. Terus gimana bisa tahu alamat temen kakek? Dari handphone. Pernah nyimpen atau apa? Ada pernah nyimpen nih. Di mana? Ya. Jalan apa? Warsito, Jalan Bangka, Warsito, Sukoco. Ya. Dipanggil ya? Susu kopi coklat. Jalan Bangka Raya nomor 5. Ya udah ayo, kalau gitu udah ada alamatnya. Udah. Tapi ini udah lama banget. Terus saya takutnya dia udah pindah. Ya, gimana kalau? Terus gimana? Gini aja. Apa? Adek, ya. Kesana dulu. Ah. Tanyain. Ya. Itu rumahnya Pak Warsito bukan? Terus kalau misalnya itu rumahnya Pak Warsito, Ade balik lagi ke sini, ya, baru antri. Saya pergi ke sana. Kan bisa bareng. Kita langsung bisa bareng ke sana, kek. Tapi kalau dia udah pindah gimana? Eh, iya, ah. Ini juga Bar, lu harus ngecek dulu itu bener enggak rumahnya. Kalau enggak gini, kan susah. Gini aja. Ade pergi ke sana. Ya. Kalau misalnya di sana bener enggak ini rumahnya Pak Warsito? Kalau misalnya bener rumah Pak Warsito, nah Pak Warsitonya bawa ke sini. Nanti udah ngumpul di sini baru kita bareng-bareng ke rumah Pak Warsito. Yang tahu kan udah ada Pak Warsito. Pak tahu dong alamatnya. Makin ribet aja kan kelamaan. Atau gini kita ini berangkat kan bareng aja ke sana dipastiin gitu ya. Rumah Pak Warsito. Ah. Oke. Duk. Jangan dilepas dulu dah. Ini nih ada Nah dulu. Apa? Ongkosnya mana tadi ongkosnya? Enak aja gue suruh anterin. Katanya aku sudah udah dititipin. Dititipin siapa? Gak dititip. Sama mas-mas yang berdua mana? Kan? Siapa yang bilang? Cewek yang tadi gua anterin. Gimana cewek tadi yang lo anterin tuh? Ya gua turunin di sana. Dia minta di sana. Eh jadi gini. Antar saya ke Pak Warsito dulu. Iya bentar. Jadi gini si cewek tadi. Nitipin ongkosnya sama kakek ini. Katanya nanti sekalian masih ada saudara itu. Iya saudaranya ini. Ini mau nyusul ke sana juga. Alamatnya ke dia. Duitnya di dia juga. Oh, ya sekalian. Ya kan, kan? Ya kan? Oke. Ya, yuk, sono nih. Naik. Nih, naik nih. Ini marah sini aja, marah sini aja. Ya, ya. Ya, ya, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Bisa di starter yang ini, lu jalan nih sono ya. Ya. Oke, kan kita alamatnya gak? Ini. Alamatnya di dia. Jangan tau, kayak gak helm yang dipakai yang masuk. Ya. Alamatnya. Ini yang tahu dia. Gimana? Hah? Alamatnya gimana sih? Alamatnya tadi. Jalan Bangka, nomor 5. Bener ya? Pegangan? Ya. Yuk. Ayo. Nah ya. Parah lu baru. Gampang sur, daripada bingung rumah Pak Warsito gak ketemu, kita muter-muter habis bensin gak dapet duit. Beduh udah kena dua kali tuh sama lu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan yang penting ntar dia juga dapet ongkos dari kakeknya. Emang lu udah nanya berapa harganya? Gak tau lah. Ih parah banget lu. Gak apa-apa kan, yang penting kakeknya kayaknya baik. Ah. Duh, motor lagi huru hara ngebul banget. Lu ngerjain gua lo ya. Ngerjain apaan sih emang lu PR dikerjain? Hah? Bolak balik gua nganterin ini kakek. Mana ongkosnya? Kata-kata ongkosnya mana lu? Lu kakek-kakek. Siapa? Ongkosnya gua tadi ongkosnya katanya sama lu berdua. Dek, kenapa? Dek, wig saya di sini. Saya nyusul dari rumahnya Pak Warsito. Makasih ya, Dek.
tapi udah nyampe kan? Nyampe tuh kaki kaki. Ongkosnya dong. Suruh minta malu katanya. Minta masalah. Siapa orang tadi? Udah ngejar gue udah ngatur tuh cewek. Kaki kaki. Awasnya gue gak dapet nih. Iya, lu aja kurang teliti, udah tahu dikerjain dua kali masih kena. Kita kadang bekerja jangan ingat harta. Neng, nah ini mau diantar nih, temennya udah gak ada nih. Gimana Neng, ke tempat saya aja nih Neng, gimana? Tempat kita sama saya. Ya. Boleh yang mana aja deh. Oh saya aja. Kemana sih tujuannya? Tadi ke tempat, Mas ya kan? Yang tahu tadi tempat saya dianterin temennya di mana? Iya. Tepat teman saya tadi dianterin. Gimana? Saya tahu. Ya udah, kalau gitu abang aja. Cuma gua doang yang tahu. Mau naik sama dia? Alamatnya mana sih? Patokannya dia. Patokannya? Iya, patokannya kuburan. Mari naiklah bersama saya. Ya udah. Emang rezeki orang dikerjain. Orang terzolimi ada aja rezekinya. Lu ngawain aku, lu ngawain aku. Gua dapat penumpang cakep. Ayo sayang, kita naik. Tunjukin dong alamatnya. Tunjukin. Ayo. Aduh. Naik. Ya Mbak, silahkan. Sama dia jadinya. Iya, sama dia aja. Iya. Yang tahu alamatnya. Peluk. Wajah. Kesempatan lo. Oh iya, gue yang tahu alamatnya. Lo mau anterin aja tuh, anterin di mana lo, cowok. Sana anterin. Gak tahu. Anterin. Gak tahu. Sombong banget muka lo. Ayo, naik. Hah? Ayo, naik. Enggak naik. Hah? Kok gak naik? Kan. Anterin mau ke tempat cewek. Ke tempat temennya. Mau nyari temen yang tadi. Iya. Saya yang tahu di mana dia, saya turunin. Iya. Ayo, naik. Dia mau ngomong sama yoga naik atas dulu. Mau ngelawan bapak yoga. Gimana sih? Ayo naik. Enggak, soalnya maksud saya itu karena masnya yang tahu tempat teman saya, jadi tolong jemput teman saya lagi ke sana. Nanti balikin ke sini, saya tunggu di sini, saya bayar ongkosnya di sini ya. Saya udah gak ngoncek lagi, Mak.